Sebab dia mengatakan idza tajawajal abdu faqad istakmal nisfa al-iman. Orang yang nikah, kata Nabi, telah sempurna separuh dari iman, separuh dari agama dalam lafaz yang lain. Maka fal yataqila fi nisfil faqi, dan sempurnakanlah, jaga separuhnya lagi. Jadi alhamdulillah yang sudah nikah berarti sudah menyempurnakan separuh agama itu. Tinggal kita pertambah nilai-nilai kebaikan, nilai ibadah dalam rumah tangga, dan itu ada saling ta'awun, kerjasama dalam beribadah. Belum antum didoakan istri, masya Allah jemaah. Doa istri itu luar biasa. Jadi dengan menikah itu bertambah kebaikan-kebaikan. Selain memberi nafkah, bahkan yang menajubkan lagi, dan ini menajubkan para sahabat, wa fi budhi ahadikum sadaqah, kata Nabi. Jima kalian dengan istri-istri kalian, jima itu sedekah. Sudah enak, nah, ini enak bagi yang sudah, ini yang belum tinggal menghayal saja, kasihan. Sedekah cuma. Ya. Maka luar biasa. Istri senantiasa mendoakan, maka bisa jadi suksesnya para suami doa-doa istri. Lah kalau seperti itu satu orang istri mendoakan, bagaimana terbayang kalau yang mendoakan dua orang, tiga orang, empat orang, tentu lebih dahsyat lagi. Tapi bagi yang mampu lah itu loh.